Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Tapi Edit TV yang cuba korang terlihat tak henti-henti. Okay, setelah berbincang, bergusti, bergaduh dengan isteri aku, hari ni kita orang plan dah berbincang dah bincang masa hari ni kita orang nak makan kuih tiaw goreng. Rupanya kita orang belum bersepakatan lagi. Kita nak buat kuih tiaw goreng resepi daripada siapa ni? Gigi Zamri. Ha ni. Nampak tak? So kita orang nak tiru dia punya resepi ni. Kita orang nak tengok sedap ke tidak. Dia punya sukatan kita orang main ikut rasa sedap tak sedap lah macam tu. Faham tak? So jomlah kita terus start. Malas banyak-banyak bebel. Okay, first kali kita kena sediakan kuih tiaw. Lepas tu kat kuih tiaw ni kita taruh kicap. Kita taruh kicap manis. Yang ni agak-agak ya. Lepas letak kicap manis kita taruh kicap pekat pula. Ni rasa tak cukup kicap-kicap ni semua ni. Tapi tak apa, nanti kejap lagi kita tambah. Lepas tu kita taruh minyak bijan. Okey, lepas tu kita taruh lada sulas. Di sini sikit. Okey, betul gaul. Gaul dengan sebati, okey. Tapi nak apa ni? Belum masak, sabar. So kita orang bertukar wadah daripada mangkuk kecil ni ke periuk ni sebab lagi senang menggaulnya. Belum apa-apa bau dah sedap. So lepas dah siap gaul-gaul gini, kita pergi ke kuali, okey? Okey, first kali kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumis lada putih. Bawang putih, salah. Lepas tu dengan Cili kisar. Ni semua agak-agak eh. Sebenarnya cili kisar ni kalau korang dah letak bawang putih, dah letak bawang merah, dah tak perlu dah letak bawang putih ni. Haa, ni bawang merah. So korang kalau dah blend sekali, korang tak payahlah buat macam ni. Macam kita orang blend asing-asing. Itu yang kena ni. Ini pun tengok banyak mana korang nak masak. Kita orang tak ada sukatan tau. Kita orang main letak je. Nanti ujung-ujung baru rasa sedap tak sedap macam tu, okey. Okey, lepas dah apa ni? Dah berbuih-buih dah macam gini, dah hampir masak. Pecah minyak. Korang letaklah apa korang letak. Dalam video tu letak udang tau, tapi kita orang tak ada udang. Kita orang ada ayam je, so kita orang letak ayam lah. Ayam ni kena letak awal ya, supaya dia masak. Kalau tidak nanti dia kurang masak. Kita gaul-gaul sikit. Kita letak kicap manis sikit dekat dalam tumisan ni. Kicap cair. Lepas tu kicap pekat sikit. Kenapa channel lah, dalam video tak pun. Tapi saya lebih suka gabung-gabungan kicap manis dan kicap pekat ni. Lepas tu kita kacau-kacau dia. Okay, ni kita tutup sekejap pun boleh. Tutup sekejap bagi dia ayam masak lah. Kita tutup sikit. Lepas ayam dah nak masak, okay, kita taruh telur. Lepas tu garam dengan serbuk perasa ni lah. Jangan lupalah. Tutup garam sikit. Lepas tu letak serbuk perasa sikit. Ha, ni korang jangan lupalah. Sebab setengah orang kalau lupa lah. Pisang lah. So agak telur tu dah. Nampak tak telur tu macam dah. Dah ni lah. Lepas tu. Lepas tu nak balancekan pedas dia, kita taruh gula sikit. Ha, ni optional lah, optional. Nak taruh boleh, tak nak taruh boleh. Okey, setelah semuanya sudah sebati, dah rasa dah apa, kita boleh letak kuitiau yang dah ditaruh kicap tadi apa semua tu. Ha, macam tu. Lepas tu kacau lah. Kacau. Macam itulah apa-apa kejadian dia, nampak tak? Lepas tu kita rasa lah. Jangan lupa, ni paling penting lah. Paling penting dalam masakan, kita kena rasa ujung-ujung dia. Eh, berasap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak. Sudah sangat dia main bersin. Kita kasih lagi. Tak dapat nak kasih lagi, tak dapat nak fokus. Bismillahirrahmanirrahim.
nak bismillahirrahmanirrahim. Ini ni. Fokus sini, fokus sini. Macam ni lama sikit. Okay. Sabuklah dulu, jangan makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awak punya rasa 3 kali dah. Aku kalau bagian rasa ni memang pantang. Kadang-kadang sampai satu kuali tu rasa-rasa satu kuali habis. Dah hujung-hujung semua dah siap, dah rasa, dah lembek minyak. Garam pun dah tak perlu tambah, so kita letak kucai. Jangan letak awal-awal, nanti lembek. Tapi ni ikut selera jugalah. Jadi saya memang tak suka lembek-lembek sangat. Suka kekal macam ni. Tergaul. Kita gaul lagi. Benda paling sedap kalau dekat kuih tiaw ni kan, ada daun kucai. Ada orang suka letak daun bawang. Bukan. Daun sedri. Bukan. Ni. Sayur sawi kan, tapi saya tak suka. Saya kalau ni halus pun saya suka daun kucai. So, gaul agak-agak sampai dia lembek sedikit. Jangan lembek banyak, okay? So, last kali. Ini betul-betul. Last kali memang dah orang kata dah betul-betul nak tutup lah. Barulah letak taufik. Bukan, tauge. Letak tauge last kali ni. Kenapa last kali? Supaya dia rangup, crunchy. Itulah salah satu tips nak bagi tauge ni crunchy dalam masakan. Dalam macam mimi ni kan. Macam ni lah. Okay, gaul-gaul sikit dah. Terus tutup. Terus tutup. Tak payah nak tunggu lama-lama dah. Lepas tu kacau-kacau je dah. Settle. So, inilah dia kejadiannya. Jom kita makan. So, ini dia. Mee petiau. Petiau goreng. Sebenarnya kalau korang ada fishball ataupun tahu kan. Tahu pun sedap juga korang campur dalam ni. Dia jadi macam agak mewah lah. Sebenarnya saya dah lapar lah. Sudah malas nak masak telur semua. So, kita makan yang macam gini saja. Macam biasa kita nak datang kita makan. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillah. By the way, geng. By the way, kenapa aku nak masak kuih tiaw ni? Sebab aku nak makan dengan Nia. Jeruk lada ni aku buat sendiri. And tak tahu kenapa aku dah tagih sangat-sangat dengan jeruk lada ni. Bau dia pun sedap. So, tu kemudian buat kita. So, doa pun dah dibaca. So, jom. Jeruk mana? Dah. Lupa saja. Lepas tu kita taruh jeruk lada. Kuah sikit. Jeruk lada dia sikit. So kejadian dia macam ni. Nampak tak? Lepas tu kita gaul-gaul. Afif pun tadi tak kicap tak? Betul tak? Pedas. Bismillah. Kalau korang perah limau pun sedap juga eh. Tapi aku makan jeruk lada dah masam. Ni nak jeruk lada. Tak cuka, saya tak boleh makan cuka kan. Kuih sedap kuih tiaw ni. Kuih tiaw ni macam kuih tiaw kicap macam tu lah. Pedas tu. Tapi pedas pula isi aku cakap. Apa macam aku makan dengan jeruk lada ni memang. Semalam makan mie. Makan apa mie? Laksa. Makan laksa. Kuah laksa kena dengan jeruk lada. Terangkat eh. Ini pun makan kuih tiaw dengan jeruk lada. Ya Allah. Duduk lah
Di sini ya. Cuba bagi lihat sikit. Kuih-kuih macam ni. Berapa ke 10? Hmm. 8 ke 10. Pertama, pedas. Kedua, tak ada fishball atau tu. Tambah lagi, dia lagi kikit rasa dia. Oh, dia punya pedas. Macam ni tak pedas. Sayang pula. Sembilan per sepuluh. Dia komplit cuma rasa dia. Lepas tu masak pun senang. Kenapa 9? Lepas tu saya jadikan dia 10 per 10. Sebab ada jeruk lah dia. Dia punya rasa tu korang boleh adjust sendiri, nak pedas ke, nak macam mana ke. Kalau pedas sangat korang boleh balancekan dengan gula ataupun dengan kicap saja. Kalau ada telur mata, geng. Telur mata, goyang. Kau dengar tak bunyi apa kerangupan-kerangupan toge ni? So ya, alhamdulillah kita orang cakap terima kasih menilai video kita orang dah buat video sampai sekarang. Cuba korang komen sikit korang nak resepi apa yang kita orang masak lagi. Korang komen kat bawah. So ya, sampai sini saja kita orang pada hari ini. Di bini aku dan nama aku Fadi. Kita orang berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Cuba sayang.